doktor kontrak tidak akan dikenakan. Doktor, boleh saya ada satu soalan berkaitan dengan untuk mendapat pencerahan berkait dengan doktor bantu doktor kontrak tidak dikenakan apa-apa tindakan. InsyaAllah tidak ada tindakan kepada mereka. Bagus. Walaupun mereka telah pun keluar semalam demonstrasi. Menteri jangan menteri, jadi tukang baca. Minta penjelasan. Jawapan dia memerlukan jawapan tambahan, Datuk Speaker. Itu dia. Kerana jawapan dia bercanggah dengan jawapan daripada Menteri Kewangan. Yang mana Menteri Kewangan semalam berkata, doktor-doktor kontrak ini akan ditawarkan kontrak tambahan. Tapi Menteri Kesihatan hari Menteri, ini kata Menteri Kewangan akan diterima memberi tambahan halam kita telah bawa jalan dengan tak habis telah bawa ada ke kabinet kerajaan menteri berjelas dulu extension 2 tahun biarlah kita tanya soalan ya extension 2 tahun telah diberikan. Baik. Dalam waktu itu kita akan bawa ke semula ke Dewan Rakyat ini. Okay, saya nak tanya untuk soalan. Mendapat sokongan ahli yang berhormat supaya akta pensyen dan juga akta okey. Saya nak tanya soalan penjelasan. Sebab kena dengar dulu. Akta 50 dapat kita soalan. Bahaskan dan dapat kita luluskan Dewan Permanent Solution. Mereka. Menteri. Bukan temporary solution. Kita Menteri, berasa jawab, bahawa soalan inilah penting untuk kita laksanakan Menteri, kapal. Supaya doktor kontrak ini dapat pembelaan yang sewajarnya. Menteri. Soalan tambahan ni, soalan tambahan Menteri Kuala Selangor kalau diizinkan. Ya, tentang terima kasih. Kontrak. Terima kasih tentang tidak ada tindakan kepada Dr. Harta itu. Terima kasih sekali lagi. Tambahan pada jawapan yang Menteri berikan sementara tadi, ya, Menteri, yang diminta oleh MMA, ya, Komas dan yang lain, bukanlah tambahan secara jangka pendek ini 2 tahun. Mereka memohon untuk mendapatkan paling tidak 8 hingga 10 tahun untuk pastikan postgraduate studies mereka. Dan berumat, saya dah maklum tadi bahawa jadi oleh kerana itu, ini langkah interim yang kita telah beri. Ya. Dalam masa yang kita ada 2 tahun ini, kita mohon sokongan ahli berhormat supaya saya boleh bawa kepada parlimen. Kita terus mereka, mohon untuk 8 tahun. Terus kita, mohon kita, untuk 8 kita, tahun. Kita sokong. Kita akan, kenapa nak langkah interim? Kita akan bawa supaya why temporary mereka solution? Kita sokong untuk 8 tahun bukan 2 tahun. Dan juga ya, kita akan dapat sokong untuk 8 tahun. Ya. Mohon sokongan kepada ahli berhormat nanti kita bawa. InsyaAllah. Tapi bukan 2 tahun. Bukan 2 tahun. For 8 years. 8 tahun dan 2 tahun. Penjelasan itu satu. Permohonan ya, mereka. Selangor, terima kasih. Kuala Selangor. Bandar Kuching, Bandar Kuching. Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri. Bandar Kuching boleh. Yang Berhormat Menteri, saya nak tanya. Semasa Kuala Selangor menjadi menteri, dia buat ke ni? Dalam proses. Kita memberi jawapan kami. Kami punya satu Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan untuk seluruhnya. Bukan sahaja doktor kepada semua services. Mimpi ke? Itu jawapan kami. Saya tetapi tanya, tetapi saya nak sokong pintu belakang penting paling banyak. Saya cuma nak ahli yang berhormat, sekarang saya nak minta Menteri Kesihatan teruskan dengan jawapan-jawapannya. Apa yang diberitahu tadi betul, kita laksanakan. Apa yang kita perlu sekarang ni ialah memastikan bahawa semua doktor-doktor yang merawat pesakit COVID, rawat non-COVID di hospital, teruskan laksanakan tugas. Kita akan bantu mereka. Final question. Satu soalan untuk Ishini. Berkaitan dengan Yang Mak Menteri, tolonglah. Satu saja. Itulah sepatutnya kita satu berikan. Soalan, Menteri. Saya cuma nak tanya. Saya sebenarnya, saya memang, saya memahami kerajaan akan membawa satu plan komprehensif. Mungkin akan bawa ke Dewan ini. Dan jika baik, kita akan sokong. Tapi apa sokong. Yang mereka nak tahu, apakah timeline yang disetujui? Jangan cakap kita mengkaji. Dengarlah dulu. Kita 10 tahun. Tahu, kita dah beri apakah yang akan extension 2 tahun. Timeline. Mereka telah ada dalam 3 tahun housemanship. 2 tahun ialah himat wajib. Another 2 years. 4 years in himat wajib. Dalam masa 2 tahun pertama. Tapi tak menyelesaikan ya, dalam masa 2 tahun ini saya akan bawa ke parlimen. Supaya mereka ini bukan sahaja kita bawa kepada jawatan tetap. Yang dipinda, yang perlu meminda akta JPA. Akta JPA perlu pindah. Itu kita faham. Jadi kita boleh buat sesuatu yang baik untuk mereka. Dan juga Yang Amat, di situ juga kita boleh mulakan supaya mereka mengambil laluan parallel pathway ataupun mereka boleh membuat kepakaran. Betul. Dan kepakaran tersebut tapi bukan 2 tahun, bergantung kepada hadiah latihan persekutuan dan juga setara dengan bantuan-bantuan daripada pihak-pihak yang boleh teruskan Menteri. Bukan 2 tahun tu Menteri jangan silap ya. Menteri silap faham. Itu. Paling tidak 8 tahun saya tak cukup untuk finish untuk mereka buat studies. Planning. Kita boleh mulakan. Mereka nak buat planning. If you give them 2 years, silap enough.
They cannot do their planning. Semasa. Dalam 2 tahun menteri tolonglah. Ini adalah interim. Kita bawa. Bukan, tak boleh begitu 2 tahun. Terus, 2 tahun. You got to give at least 8 years. Pergi 8 tahun. Ya, 8 tahun kita sokong. Kita akan sokong bersama menteri. Ya. Tapi bukan 2 tahun. Sila sokong nanti kalau kita bawa. Itu tak cukup. Kita minta 8 tahun. 8 tahun. Itu yang dituntut oleh mereka. Paling tidak. Actually 10 tahun. But give them 8 years. Not 2 years. You cannot do postgraduate studies in that time. Please understand that. At the timing kita ambil 2 tahun lagi. You bring it tomorrow, I will support tomorrow. Menteri, bila? 2 tahun boleh tak? Jangan kelirukan keadaan. Kita ada interim program. Moderate program dan juga long term program. Okay. So kita dengar apa yang diberitahu. Pertama sekali, doktor kontrak ini perlulah pertama sekali menghabiskan khidmat wajib. Kita tambah 2 tahun lagi. 4 years in khidmat wajib. Sementara itu, kita akan laksanakan tanggungjawab kita di parlimen. Ubah akta pencen dan juga akta 1971, akta 50 supaya kita sama-sama bantu doktor-doktor ini. Saya sendiri pun doktor lah. Saya pun doktor. Anak saya pun doktor. Terus bagi 8 tahun boleh tak? Boleh bantu. Tidak ada konflik of interest. Boleh.